Sambil menanti petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sampit tiba, Selasa siang warga selamatkan bekantan ini dengan mengikatnya di atas perahu di pelabuhan Sampit. Sebelumnya warga selamatkan primata ini saat hanyut di Sungai Mentaya dari habitatnya di Kecamatan Seranau menuju Kota Sampit. Atas informasi kawan yang namanya Mas John, langsung kami bertiga mau menyelamatkan. Soalnya sudah lemas itu, mau naik pelabuhan aja susah gitu. Rencananya pihak BKSDA akan mengembalikan bekantan ini ke habitat aslinya di sekitar Desa Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau. Dikarenakan satu, kondisi bekantan besar, terus yang kedua di seberang, maksudnya di sekitar wilayah Kecamatan Seranau masih ada hutan atau habitatnya. Bukan kali pertama, November tahun lalu warga juga menemukan seekor bekantan hanyut di Sungai Mentaya. Diduga bekantan hanyut saat mencari makan di luar habitatnya, karena stok makanan di habitat asli mereka kian berkurang.